Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sementara itu, pemirsa, 13.250.000 penumpang memadati area stasiun Kejaksan Cirebon, Jawa Barat. Selain sudah memasuki masa libur sekolah, para penumpang mengaku mudik lebih awal demi menghindari adanya lonjakan penumpang di hari Natal dan juga Tahun Baru. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2024, ribuan penumpang memadati stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat. Kepadatan penumpang mulai terlihat dari area check-in maupun area kedatangan penumpang. Sejumlah penumpang mengaku sengaja berangkat mudik lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang terjadi di hari Natal dan Tahun Baru. Mudik. Biar nggak terlalu macet. Daripada nanti deket-deket tambah macet kan. Iya, berapa lama sih liburannya, Bu? Liburannya cuma 4 hari aja. Setiap tahun seperti ini? Enggak juga. Data dari PT KAI, 13.250 penumpang memadati area stasiun Kejaksaan. Terdiri dari penumpang yang datang di stasiun Kejaksaan Cirebon mencapai 7.500 penumpang. Sedangkan penumpang yang naik dari stasiun Kejaksaan menuju jumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 5.600 lebih penumpang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews, melaporkan.